Halo geng, pagi ni bini gua pergi berurut. Bukan pergi lah, orang tu datang ke rumah untuk berurut. Dan gua dengan budak datuk gua ni, gua akan pergi servis motor gua. Gua dengar bunyi macam pukimak tadi kan, pergi lepak kat mamak untuk edit vlog semalam. Anyhow, bear with me. Aku tak tahu lah hari ni akan jadi apa kan. Just tengok je lah, aku plan nak buat benda lain petang ni. Hopefully sempat lah. Ini adalah gambar aku tengah edit. Bukan kena mamak tengah edit. Aku rasa sangat bising kot kat sini. Orang tengah ramai. Dan aku nak dengar suara aku sendiri pun agak susah. Aku pagi tadi nak pergi servis motor. Masalahnya kedai pun baru buka. Aku pergi makan tu, makan hotel di video tu. Sekarang ni pun dah kurang pukul 12.10 minit. Aku nak pergi kedai lepas aku edit video dah upload video yang dekat YouTube. Kemudian baru aku pergi. Approximately tinggal 5 minit lagi untuk video aku render. Kemudian dah settle render, baru aku pergi hantar untuk upload. Susah kan jadi YouTuber yang tak ada internet kat rumah kan. Wah, tambah lagi. Manalah aku tak gemuk, dia banyak angin. Sebenarnya nak tambah kat sana malu kan. Mana nak? Boleh tambah kan? Rendang, rendang, nasi putih, asam pedas kari, asam pedas ayam, air, sirap, air kosong. Laptop baru lepas api aduk. Nasi putih, ni. Cucuk, peridung, peridung. Okay kan, pukul 2:30 nak pergi ke kedai bengkel tu. Motor aku masih kat bengkel, tak okey lagi. Tak masalahnya dia nak buat wiring apa semua lah. 2 bulan sekali punya servis memang macam ni. Kali kau kasi setiap bulan memang kena pergi servis. Okay lah. Okay, motor aku dah okay. Dia nak balik. Kamu juga ada servis untuk aku ni. Dia pun salah. Okay, tempat dia. Aku dah temen kan sebab aku dah lama. Sejak aku dah pindah bercalam aku memang pergi kedai ni. Ya. Ada band. Van. Ada van kat belakang. Okay guys, kita orang dekat pasar malam. Saja jalan-jalan. Dan tadi kita orang dah tidur sampai pukul apa, 6:30. Kita mana ni? Pergi nak makan nasi ayam. Selamat malam. Jadi tadi kita orang pergi masa malam. Kita orang jumpa benda menarik. Kau tengok klip ni. Klip tadi adalah jenglot bergerak. Jenglot bergerak. Ada seorang budak perempuan tu, rambut dia panjang. Apa yang nak cecah lantai? Aku rasa dia jalan-jalan terpijak rambut dia sendiri. Anyhow, ya, barang ni diorang beli benda ni. Woo! Dang. Ini adalah jaket Milo Mint Edition. Di sampai 15 Januari ada design biru dengan hitam. Jadi kita orang tadi terjumpa dekat pasar. Ada dua. Nah, satu tu dia punya. Aku punya saiz M, dia punya saiz S. Sebab dah tak ada saiz kan, aku nak juga. Aku pun beli lah saiz M ni kan. Agak menarik jugalah. Sebab punya bentuk dia macam pencil case. Pencil case! Pencil case! Benda ni harga seketul ni RM20. Toki yang jual tu adalah toki jual Milo lah. Dia jual Milo, jadi beli banyak paket, dia dapat redeem benda ni banyak tau. Kita orang beli juga benda ni dekat pasar tadi. Tak sanggup lah nak minum Milo sampai tersembelit. Sebenarnya dah beli banyak Milo dah yang beli banyak Milo lah kita orang. Dan memang macam PC case dia orang buat. Harga dia RM20, tak mahal. Tapi kita orang rasa tadi dia punya kualiti kain ni agak nipis. Wow, poket punya. Itulah. Ini adalah poket. Kita orang pita. Tuan-tuan. Boom, guys. Behold. Wow. The awesomeness of Milo punya sweater. Ini poket yang aku cakap tadi tu. Dia masuk. Masukkan
kan? Aku rasa macam one shot kot. Tulis champions never give up. Kualiti jahit dia boleh lah. Dan aku beli bukan sebab untuk kualiti eh. Sebab dia cantik. Dan aku tak rasa pun kalau aku pakai hari-hari pergi kerja ni, balik kerja pakai benda ni, dia akan koyak juga somehow. Yang penting ada ni Milo. Tapi ni aku masih tak dapat fikir lagi macam mana dia masukkan. Yeah, sendat. Macam handsome tak? Handsome lah. Okay gang. Yeah, Milo anda. Agak rutin lah, jangan lupa. Tak payah lipat balik. Here go Milo. Dia lelaki kan. Ni mati perempuan je kalau buat pasal. Dia unisex je. Tak siapa boleh pakai. Nice one Milo. Diorang fan kau punya produk. Terima kasih kepada viewers yang view aku punya vlog sampai ke saat ini. Aku tak kenal kau siapa. Dah tahu viewer aku sikit. Tak apa, asalkan aku istiqamah, doakan aku berjaya guys untuk buat vlog ni menjadi satu tahap caca PewDiePie. Bye, see you tomorrow.